Sebelum teman-teman nonton video ini, klik subscribe ya. Tinggal pencet tombol merah di bawah ini dan aktifin notifikasinya ya guys, oke? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Davgo Channel. Kali ini kita akan memainkan game MMORPG lagi teman-teman, dari Lost Lineage judulnya ya. Dan ini teman-teman dari EO Game. Biasanya teman-teman kalau dari EO Game ini biasanya grafiknya itu lucu gitu ya guys ya, dan grafiknya itu tidak membosankan gitu ya. Nah makanya saya juga pengen coba ini seperti apa Lost Lineage ini ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe, di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Davgo Channel ini ya. Dan subscribe itu gratis teman-teman dan tidak rugi apa-apa, oke? Yuk kita coba langsung aja. Seperti apa ini kita masuk guys. Oke, seperti biasa guys ya, kalau EO Game ini biasanya dia suka buat kayak cuma dua karakter kayak gini loh guys, ya kan? Terus ini oke. Kita pilih yang ini deh. Ya. Terus kelemahannya mungkin ya guys ya, di sini tidak bisa kita ganti wajah karena wajahnya cuma yang itu tok ya. Jadi nggak bisa ganti apa-apa lagi ya. Kita coba aja langsung crit. Kita lihat seperti apa kak ini. Oke. Dia punya lagu lucu guys. Ya skip. Oke, kita coba lihat ini fiturnya skill karakter. Di sini langsung ngomong ya guys, complete. Oke, auto quest atau manual quest? Oke, auto quest deh. Complete. Clear gear. Ntar guys, kita coba lihat. Oke. Oke. Setting. FPS-nya kita kasih hack ya, teman-teman. Terus, udah kayaknya itu aja ya. Oke. Mantap grafiknya. Mantap kan, teman-teman? Oke, auto routing sudah selesai questnya soalnya. Complete. Pasang gear, complete lagi. Oke, resume. Oke, teman-teman di sini ada friend seperti biasa, setting, booting, jam bisa loncat ya. Tuh. Complete. Complete. Obtained new skill. Oke, skillnya dapat. Oke, skillnya. Oke, mantap skillnya guys. Talk to elf, talk to elfie. Sudah selesai. Complete 14, level 14 baru ada petnya ya teman-teman ya. Complete. Game ini udah pasti online sih guys ya, karakter. Oke, di sini teman-teman punya karakter, punya apa namanya? Attack-attack-nya, defense, HP, teman-teman bisa lihat juga seperti biasa, complete. Dia 300 damage to some sektor size area. Oke. Hello cheer up. Yes. Level 75 kita dapat pacar ini guys di sini rasanya sepertinya ya. Dia punya karakternya ini gear. Pakai semua guys ya. Complete. Oke, Verity partner save customization. Tap partner klik. Oke. Kita dapat seperti pet gitu ya teman-teman ya. Advance once. Auto advance. Oke, kita disuruh top up kalau ini jangan ya dulu ya. Oke, auto routing lagi. Defeat blockstone. Complete 30 main quest. Oke, kita coba ya. Complete 30 main quest. Oke, complete. Gear. Lanjut. Lanjut. Skillnya keluar. Skillnya ngeri sekali guys. Grafiknya bagus nih, di mata nggak sakit gitu ya. Mantap grafiknya. Complete. Kita dapat pet lagi. Ini kayaknya cuman kayak sebagai pacarnya kita ya itu ya teman-teman. Terus ini ada petnya juga gitu ya. Petnya level 30, kita level 19 ya. Complete. Duh. Ini kita, oh oke, okay, kita kayak masuk dungeon pukul raja gitu ya teman-teman ya. Ini mirip kayak permainannya EO Game ini, mirip-mirip semua ya teman-teman ya rasanya. Model-modelnya itu kayak begini-begini semua.
Oke. Kita akan sikat dia, mereka semua. Dapat men. Dapat gear. Yes. Complete lagi gear. Pakai top up some. Gila. Dia punya itu loh, apa namanya? Dia punya skill itu loh, bagus banget ya. Complete gear. Complete. Oke. Ya kayak loncat-loncat gitu ya. Oke, kita udah level 30 loh. Oke. Loncat ke Dungyeon nih lagi nih kayaknya. Oke, kita ke Dungyeon, complete gear. Tap to screen, skip. Oke, diklaim lagi. Use. Klaim lagi. Lah. Oh, belum. Complete 4 main quest. Oke. Wow, dapat tunggangan kita, Pak. Gila, Pak. Tunggangannya dewa sekali, guys. Tunggangannya dewa sekali. Oke, complete. Yeah. Use. Oke, 65 purple girl. Oke. Defeat Tuck to Rose Knight. Oke, kita sudah level 34, guys ya. Complete. Gear dapat lagi, complete. Benefit. Oke. Oke, lawan boss. Oke, monnya. Monnya ini bisa di ini ya, guys ya. Bisa di apa, bisa di upgrade gitu ya. Tuh, mon gem ya. Bisa di top up, bisa di purchase ya, bisa dibeli. Oke, mati semua, sudah. Oke, benefitnya seperti apa? Sorry. Oke, swipe to Rekmon. Benefit, notice, claim. Finish reading. Oh, belum guys, karena kita belum ini ya, belum sesuai dengan targetnya dia ya. Gear. Oke, mati kalian semua. Kok tambah mantap sekali gitu ya skillnya ya. Oke. Aku akan membunuh kalian semua, Pak. Goodbye. Complete. Level 40 kita, teman-teman. Oke. Skillnya tambah mengerikan loh. Back. Oke. Hancur semua. Complete ya. David George Robert. Ngeri sekali itu. Complete mantra scroll to Xmas Regent skill ya. Well, jadi gambarnya tuh bukan grafik yang itu ya. Jadi dia lucu tapi dia kayak model kartun gitu ya, animasi gitu ya. Di animasi. Ini skill apa yang hijau nih, bawa skill bar ya, teman-teman ya. Ini bagian sini bisa cat-cat orang gitu ya, teman-teman ya. Bisa misalkan teman-teman beli item atau apa, bisa semua ke orang gitu ya. Oke, ini mati langsung nih. Tuh. Kan dia belum tahu slice-nya kita, teman-teman ya. Slice gitu ya. Ini teman-teman bisa auto juga, bisa daud SVR target. Oke, complete chapter to claim, faithful, restore player. Dapat gold 50, teman-teman, ya. Yeah. Itu ya, gear. Oke, level 50 kita dapat sayap. Kita harus level 50, guys. Oke. Kita sudah dapat sayap loh. Dapat sayap loh gitu, teman-teman. Ngeri sekali loh. Mantap betul, Pak. Ngeri nih Lost Line Edge. Oke. Okay. Teman-teman, pokoknya kalau sudah tidak hit musuh terus mau jalan, pasti mon-nya tuh muncul sendiri gitu loh ya. Ya gitu sih. Ya reviewnya ya cuma segitu aja sih, teman-teman, sebenarnya. Nggak terlalu
banyak juga ya, karena ya skill hero nya cuma dua ya, cewek cowok. Yes, oke, okay. Wings nya bisa. Oke, okay. Karakter wing. Oke, okay, wingnya bisa di upgrade juga loh. Ya, yeah. Tuh sampai level 351 loh teman-teman, bisa dimainkan. Mantap sekali kan, complete. Jadi maxnya level itu kali ya. Oke, okay. Ada orang loh teman-teman main juga loh. Ini loh orang baru loh ini. Tuh, ya kan? Ada orang baru guys yang main juga. Oke, okay, teman-teman, sepertinya gitu aja review kita dari Los Angeles gitu ya. Wih, gila, mantap sekali ya. Oke, teman-teman, gitu aja review kita dari game Lost Lineage, teman-teman. Dan game ini merupakan game EO game juga ya. Biasanya game EO game ini oke banget juga ya. Nah, teman-teman, kalau suka dengan video saya, teman-teman like, dan teman-teman jangan lupa komen juga. Dan teman-teman juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa juga ngikutin video dari Dafku Channel. Dan tentunya teman-teman jangan lupa di subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video dari Dafku Channel. Oke, okay? See you at next video teman-teman. Thank you.